Señorita, hermano, welcome back with us. I am Denny. I am Jamie. We are Diamond. Hi. Makan. Oke, hari ini banget. Akhirnya kita cobain. Akhirnya DM Live update. Akhirnya DM Live mengikuti perkembangan zaman, perkembangan media sosial yang lagi hits di dunia maya maupun dunia fatamorgana. Jadi kita beli 3 karena ya ini apa sih maksudnya kayak bonus sih kan, you can go wrong with bonus chicken gitu. Oke, sesuatu yang enak, jadi kita beli 3. Nah, nyam salah makan, jadi dia kayaknya kasih saus barbecue, mustard, paprika. Jadi dia konsepnya ayam tapi pakai apa? Pizza. Ayam tapi jenisnya pizza. Pakai namanya mini cisa. Jadi berarti bumbunya pakai tomato pasta ya. Ada kesalahan dari abang KFC. Masa yang ini kagak ada kuning-kuningnya? Dia abang lupa kali. Udah lah ya. Itu apa, dada atau apa? Oh, nggak tahu. Mati. Sebenarnya kalau bikin ayam boneless itu yang pintar tuh pakai paha, soalnya jadi ayamnya masih basah. Kalau dada tuh seret. Tapi Dini suka dada. Makan, lapar banget. Pulang kerja langsung habek bikin video. Nyam. Ini suka sih. Soalnya not bad. Apa ya? Maksudnya dia ayam, asal atasnya dikasih paprika gitu, jadi seger gitu, makannya enak. Dan Mei jauh lebih suka ini di mana? Cocik. Cocik tuh apa sih? Cocik. Nggak tahu, nggak ini. Jadi ini much better. Ini enak sih, jadi ayamnya seger gitu loh. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Terus nyampe suka lagi. Ada paprikanya atasnya. Ini yang makanya jadinya. Kentangnya mana? Kemarin? Di pantai. Ya, ada. Dia mau matiin kentang di kolom meja, oh my god. Ini agak pedes-pedes sedikit ya untuk mie. Iya, ini pedes. Gak pedesnya. Pasta tomatnya. Ini tuh paling suka sama kayak ayam tapi digabung sama sayuran segar gitu. Jadi rasanya segar walaupun ayam kan digoreng oily gitu, tapi kalau dicampur sayur, rasanya jadi fresh gitu. Nah. Jadi di atasnya itu ada cincangan paprika merah, hijau, sama bawang bombay. Nah. Enak ya? Terus saus ini kayak yang kuning bukan ini deh, bukan master. I wanna make up right now, nah. I wanna make up right. Ayo. Kayak saus cheese gitu. Kayak saus cheese gitu. Ya, enak deh, nggak enak lagi. Maka kentangnya juga enak. Ini mah udah, nggak ada french fries-nya. KFC udah the best lah. Pastinya ini bakal order lagi sih kalau ke KFC. Kayak ini. Sebelumnya dia ada jual bonus ya sih? Ada, chicken strip-nya. Rasanya sama nggak? Enggak. Beda, kalau ini dagingnya paha. Ini harganya 18.000 ya? Ya ini paha. Nah, harganya 18.000. Waktu itu pas kita makan garlic french fries, bahannya harganya berapa? Kita nggak tahu. 36.000. Harga garlic french fries, tapi dibagi 2, jadi harganya sekitar 16.000-an. Ini kalau dicampur nasi, kayaknya agak nggak cocok ya. Pizza. Nggak boleh makan pizza pakai nasi tuh aneh. Hmm. Lagi nggak buat gua aja, enak sih. Tadinya
mau kasih kayak cobain. Yaudah, ntar beli lagi aja. Ini enak, beliin gak enak? Ini lagi hamil. Aduh, gue kasih kentang. Oh, dikasih mecin terus kayaknya. Ini gak boleh bilang, gak boleh makan gini. Kemarin dia makan Indomie gila. Jackpot. Dia marah-marah, mas. Kan gimana? Ya. Dia sih makan Indomie ya? Ini gak boleh. Yang orang hamil galak kan ya. Kata siapa gak boleh? Emang dokter bilang gak boleh makan Indomie? Jangan kayak William deh, semua apa-apa gak boleh, ini gak boleh. Enggak sih, yaudah makanan aja siapa. Gila-gila, ibu hamil aja marah loh, yang gak boleh makan Indomie. Langsung, mana coba, tanya dokter mana yang bilang gak boleh makan Indomie lagi hamil. Udah, makan aja sih. Orang hamil bebas. Oh, ini enak kalau pakai saus cabe. Kenapa? Kalau pakai chili saus. Kemarin-kemarin ya. Nah, beli kalau tiga. Ini hanya chili saus sama abang juga. Terima kasih abang. Oke, kali ya chili saus sedikit. Nyam. Tadi udah nyam belum sih sebelum coba pertama? Nyam. Ini nyam banget sih. Cabai enak banget. Kenapa kita yang lebay udah jarang makan fast food atau gimana sih, makan ayam gini doang kayak enak banget. Pacar telepon. Pacar Denny telepon. Soundtrack itu. Soundtrack hidup Anda drama. Pengen lagi. Ini ngesong sih sedikit. Ini masuk tuh. Pokoknya dia takut yang aneh-aneh kan sih waktu itu. Beli banyak loh waktu itu. Waktu itu apa? Katanya Anda lupa ingatan. Iya kan nanya. Saya makan apa? Lupa. Maaf ya. Jadi beliin pingu dong. Pingu apaan? Bener-bener. Guys, kalau kalian mau, kalian tuh pada follow Instagram kita gak sih? Denny. Beliin pingu dong. Kalau kalian mau follow Denny tentang kehidupan kita, Denny. Kalian follow Instagram kita. Beliin pingu dong Denny. Walaupun Denny jarang post video. Denny, beliin pingu dong Denny. Teman-teman, dia tuh kayak gitu. Kalau nemuin Instagram pasti ngerti. Ya, kamu tau gak sih? Ada film namanya While You Were Sleeping. Denny. Itu ada di Miniso Korea, beliin dong. Lucu banget tau pingunya. Bisa ngomong. Denny beliin pingu dong. Jadi, biar kayak polisi punya pingu. Ayo lihat. Hei, Kak. Kalian. You touch my hair? Enggak pakainya. Really? Kalau kalian mau pakai kelingking, kalau kalian suka sama video kita, iya kalian udah nonton harus suka gitu. Nyam. Kalau kalian suka sama video kita, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan sebarkan video ini ke seluruh dunia. Dan ini kalian boleh coba sih ini aja. Beli langsung cus kreatif. Boleh, boleh. Ini boleh. 14022. Tapi mereka pasti bilang ini kecil banget. Iya. Kasih berapa kali buka? Ini kita udah perpisahan ya, udah like, komen, apa apa. Oh iya. Selalu ya, Pak Denny ya. Nah, selalu. Tapi tadi pas pertama kali buka kaget ya. Kecil banget. Tapi kalau lihat di foto-foto. Denny beli pingu dong. Ngeliat foto orang tuh nggak kelihatan gitu kecil. Ini lucu banget ya packagingnya tuh kayak kotak pizza. Mungkin mahal di packaging kan ya, 14 ribu.
Dan beliin pingu dong. Mahal di kardus ya. Dan apa kalau misalkan kita ke KFC bilang, "Mbak, saya enggak usah pakai kardus, saya bawa piring dari rumah, pingu. Lebih murah kali ya." Pingu. Ya. Yang biru, yang kecil atau gue ngerasain yang kalau makan besar. Kalau makan langsung di KFC dapat boxing ini enggak sih? Pingu. Atau langsung dikasih di piring? Pingu. Apa ini lucu sih? Pingu. Oh, ternyata dia enggak paprika doang, dia ada bawang bombay juga. Jadi kalau kalian misalkan nih kita kasih info, jadi kalau kalian enggak suka bawang, kita berguna juga ya. Kalau kalian enggak suka bawang bombay atau paprika, bilang, "Bang, jangan pakai bawang bombay atau paprika," gitu. Dia tuh selalu mengalihkan bicara. Oke, wo, siap-siap tuh, wa. Sama tinggal. Oh, ya, siap-siap tuh, wa. Oke, wo. Jangan lupa kasih tombol like. Tuh, itulah. Berhaka sih jadi saudara. Subscribe. Share. Sebarkan ke seluruh dunia. Kalian jangan lupa sebarin video kita ke Putri Duyung yang ada di laut, terus Tinkerbell yang ada di awan, terus ke seluruh Elsa. Anda juga harus nonton ya, kalian kasih tau dia, dia ada di Frozen. Jangan lupa suruh Olaf juga nonton ya video kita. Mereka pasti punya YouTube kan, walaupun mereka kerajaan tidak dari zaman dulu gitu, pasti sekarang udah punya YouTube mereka. Jangan lupa klik tombol like, subscribe ya. Nyang. Bye.